nih gitu yang udah juga ikutin channel kami, boleh gitu kesini atau hubungin ke WA, kita janjian. Alhamdulillah ini ada terus kita improve. Sekarang lagi waktunya makan sore ya, jadi kita umbar semuanya nih, buat teman-teman kalau mau lihat. Nih. Kita di sini ada macam-macam jenisnya. Nigerian, Berber. Kita. Hey, wah. Nah, ini full blood ya, teman-teman. Full blood Nigerian Dwarf. Keren banget ini warnanya. Masih ini juga nih. Cuman ini nggak dijual ya. Belum. Ada yang kita jual. Yang cross. Sama ada yang jantan juga. Nih. Wah, sini mah. Nih, ini cakep nih, teman-teman nih. Oke, ada yang minat nih, jantan nih. Ini betina. Perutnya juga bagus ya, badannya sehat-sehat. Nah, kalau teman-teman yang pengen langsung itu ada nih, kita punya si jantan. Ini baru lahir juga kemarin. Hei. Udah lama nih. Wih, kamu udah lama ya? Wih, nih jagoan kita. Ini anak yang Frisian is. Bukan, anak yang itu. Yang abu. Oh, ini anak yang abu-abu nih. Ini F1. Aduh. F1 Nigerian. Nih. Cakep nih. Untungnya apa? Coraknya nih, cakep banget. Cakep. Nih. Emaknya yang mana? Itu. Oh. Pantesan. Kayaknya yang ini. Bukan, ini dia ngejar ke sini coba. Bukannya itu yang siapa itu? Oh, yang itu? Keren banget nih ini anaknya teh. Ini bunting. Ini nggak bunting? Bagus berarti. Hey. Konsentrat time. Ini anteng aja nih perutnya. Udah berapa bulan? Kecil-kecil. Gendut nih. Kecil-kecil gendut nih sob. Nih teman-teman nih. Ini yang fokus untuk susu. Hei, Barata, apa kabar? Ini Sanen. Baunya khas banget. Khas banget baunya, sup. Nah.
Hey, ada Merino. Wah, kamu. Nah, ini nih. Boleh. Ini F1 nih, sobat organik. Insyaallah kita lepas. Ini super banget badannya. Warnanya juga cakep. Nih, boleh. Monggo yang berminat silahkan hubungi kami, nomor WA di deskripsi. Nih, ini cakep banget ini. Beneran ini mah. Belum ada yang punya. Kalau ini nggak dijual. Nah, ini Dorper. Halo. Ini para betina-betina yang tuh Dorpernya, guys. Pejantan kita. Ini F1. Tuh, sudah blackhead juga ya, teman-teman. Jadi, hey, kalau yang berminat juga kita punya F1. Super-super insya Allah. Monggo datang aja. Datang aja ke sini, pilih. Sama-sama enak. Ini cukup pengasuh. Ini yang apa namanya? Dombos kan? Dombos. Texel. Ini Texel. Di cross sama Dorper. Bagus banget anaknya dua. Ya teman-teman, nah ini yang kita lepas juga jantan Nigerian Dwarf ya. Sudah banyak keturunannya di sini. Nah ini nih full bloodnya nih. Wow. Tuh, wow. Mantap ya, sob. Kita mau drip feeding. Wah, pada ngikutin semua. Nih, sob. Awas. Nah, ini untuk kandang Dorper. Waktunya dikasih makan. Wih. Kita kasih makan silase. Sob, langsung kawinin. Ampun. Dikejar terus. Wow. Kita keluarin si Barata full blood sanin. Loh, lagi iniin yang birahi.
Wah, berantem. Oh enggak. Wah, gede banget ya. Ini si kecil. Hey. Nih, jadi kita coba buat creep feeding. Ini fungsinya untuk fokus untuk indukannya yang makan gitu. Jadi kita buat sorry. Full buat burper. Ya, sobat organik, alhamdulillah hari ini udahlah lama juga kita nggak ngonten lagi, jadi mohon maaf semuanya. Jadi insyaallah kita mulai rutinkan lagi konten-konten di seputar peternakan ya. Jadi buat teman-teman sobat organik yang ingin belajar, yang minat ataupun ingin tanya-tanya belajar, boleh langsung hubungin aja WA kami di deskripsi di bawah. Yang minat juga sama kambing-kambing kita yang kualitasnya mantap gitu ya. Jadi kalau mau langsung kesini cek barang, boleh monggo kita langsung kita janjian cek barangnya gitu ya. Daripada mungkin kalau misalkan foto atau video kurang, langsung aja cek kesini, kita timbang, kita lihat bareng-bareng. Oke sobat organik, gitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Bantu support Kampung Organik tuh 5.000 subscriber. Jadi terus semangat juga buat para teman-teman peternak milenials dimanapun kalian berada. Jangan sampai di situ aja belajarnya, terus-terus belajar. Jadi insya Allah terus kita kembangkan industri peternakan di Indonesia. Oke, sobat organik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.